الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد الحمد لله Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dalam kesempatan yang ada ini dapat lagi kita bersama dalam majlis meningkatkan pengetahuan kita tentang Allah Azza wa Jalla, iaitulah kita juga ingin menaikkan taraf kita, mendekatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah tajuk yang kita bincangkan pada kali ini, iaitu dengan tajuk mencari ataupun meraih mahabbatullah, kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Cerita tentang cinta Allah kepada hamba-hambanya adalah merupakan agenda besar di dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Taala garis pandukan dalam Al-Quran di dalam ayat auzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah beri satu garis panduan kepada kita, katakanlah in kuntum tuhibbunallaha, kalau kamu cinta sayang kepada Allah, fattabi'uni, makanlah kamu ikut aku, yuhibbukumullah, Allah SWT akan sayang kepada kamu. Berdasarkan kepada ayat ini dan berdasarkan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kepada soalan seorang sahabat yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat ini, ma a'dattalaha, apa yang engkau sediakan untuk menghadapi kiamat? Seorang sahabat yang telus, dia tak kelentong, dia jawab betul, ya Rasulullah, ma a'dattulaha kabiru salatin wala siyamin wala sadaqah, aku tidak buat persiapan banyak melalui salat sunatnya, puasa, sedekah, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ini poin besar yang kita nak bincang. Dia kata walakinni uhibbullaha wa rasulah, tetapi aku sayang kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tak begini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawapan, fa anta ma'aman ahbab, engkau akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama orang yang kamu sayang. Maka kecintaan kita kepada Allah mesti ada nilai, ada harganya. Anas kata, kami tidak bergembira selepas daripada Islam sebagaimana kami gembira apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada sahabat, kamu akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kamu sayang. Maka kita hari ini, bagaimana kita nak mencapai cinta Allah? Terlebih dahulu kita kena mencintai Allah Azza wa Jalla. Kita sayang kepada Allah, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah kata mereka sayang kepada Allah, Allah sayang kepada kita. Maka dalam sebuah risalah yang kecil ini, tajuk dia 10 sebab meraih sayang cinta Allah, mahabbatullah Azza wa Jalla. Maka kita cuba belajar setakat mana yang kita sempat. 10 perkara ini para jemaah boleh tulis. Yang pertama iaitulah sebab-sebab mendapat cinta Allah. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, kita baca Quran dengan tadabbur. Bukan baca Quran lagu, tak ada dalam senarai lagu baca Quran.
ataupun setakat bertanding musawakah saja, tapi tidak memahami maknanya. Kita tak kata tak boleh pahala, boleh, tapi memahami makna itu yang besar, kerana inilah yang menggerakkan hati kita, inilah yang yuhyil qulub, yang menghidupkan hati manusia melalui tadabbur ayatul Quran. Kerana Al-Quran ini diturunkan kepada orang hidup, bukan diturunkan kepada orang mati. Tapi zaman kita hari ini dah macam terbalik. Waktu hidup tak baca Quran, bila mati suruh orang baca dengan kita. Terbalik ke tidak? Balik. Maka bacalah kita kepada orang mati. Kerana apa? Nak kesian kepada dia, nak bagi. Sedangkan ayat Quran ini diturun hanya untuk orang-orang yang hidup, untuk menghidupkan hati mereka tunduk dan patuh kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Sebab yang kedua, at-taqarrub bin nawafil, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amal-amal yang sunat. Yang ketiga, dawamu zikrih, sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, mutala'atil qalb, iaitulah sentiasa mengulang kaji, memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla yang mulia dan sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Yang kelima, ithar, melebihkan kasih kita kepada Allah mengatasi kasih kita kepada makhluk. Yang keenam, melihat, menyaksikan musyahadah dengan mata hati kita bagaimana Allah Subhanahu Ta'ala dengan limpah kurnianya, dengan nikmatnya yang banyak zahiran wa batinan yang patut kita syukuri. Yang ketujuh, biarlah hati kita ni sentiasa tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang kelapan, sentiasalah berkhalwat, bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla pada waktu-waktu kesunyian seperti di akhir malam, waktu tidak ada orang. Yang kesembilan, mujalasatul muhibbin as-sadiqin, sentiasa duduk dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar, hati mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kesepuluh, jauhkan diri daripada sebab-sebab yang menjadikan hati kita ini takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini 10 sebab. Pada perbincangan kita ini saya akan ambil hanya satu sebab saja, iaitulah sebab at-taqarrubu ilallah bin nawafil ba'dal faraid, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal yang sunat selepas kita menyempurnakan al-faraid, amal yang fardu. Pincang tuan-tuan, kalau kita buat yang sunat, yang fardu tak buat. Macam orang bulan Ramadan, penuh pergi solat tarawih, semangat, tapi solat jemaah fardu tak pergi. Subuh tak ada, zuhur tak ada, tarawih je pergi lah. Itu kepincangan yang berlaku. Jadi kata ulama, melakukan solat sunat ba'dal faraid, iaitulah salah satu daripada jalan yang menyampaikan kepada darjah al-mahbubiyah ba'dal mahabbah, menyampaikan darjah orang yang disayangi oleh Allah setelah kita menyayangi Allah. Mahabbatullah, mana kita sayang kepada Allah dengan melaksanakan tugas, melakukan amal-amal yang fardu, yang wajib, yang diperdukan ke atas kita, iaitulah dengan melakukan amal yang sunat. Ketika itu kita mendapat pulangan yang besar, iaitulah Allah Ta'ala cinta sayang kepada kita. Kata Nabi SAW, iza ahabballahu abdan, apabila Allah sayang kepada hambanya, nadahul malaika, Allah Ta'ala panggil kepada malaikat, beritahu kepada malaikat, Allah Ta'ala sayang kepada fulan. Malaikat panggil semua ahlus samawat, penduduk-penduduk langit, beritahu Allah Ta'ala sayang kepada fulan, fa'ahibbuh, naklah kamu sayang kepada dia. Maqam, darjat mahabbatullah adalah darjat yang tinggi. InsyaAllah dalam siri-siri perbincangan ini kita akan cerita 10 sebab ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan hati kita dengan cinta, mahabbah, sayang kita kepada Allah, sehingga kita mendapat kecintaan Allah kepada kita insyaAllah. Para jemaah sekalian, satu cerita yang dicerita oleh seorang sahabat, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ja'a anna rajulan min ahli Najdin ja'a ila Rasulillah. Seorang laki-laki daripada penduduk Najd
Najd, kalau sebut Najd dalam hadis ada dua tempat, sama ada Najdul Iraq, Najd mari daripada Iraq, ataupun Najd mari daripada sebelah Riyadh yang kita sebut sekarang ini. Tidak disebut di sini. Dia mari dalam jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sairur ras, rambut dia tidak terurus. Orang kata gosnya rambut. Kusuk masai kata orang. Nak ceritanya orang Badui ini. Orang kampung, tak ada penampilan apa. Yusma dengar dia bercakap wala yafqah, tak tahu apa maksud cakapan dia. Hatta dana, hingga dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang kampung tapi mengaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia telah mendapat title as-sahabi al-jalil radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dekat dengan Nabi, dia tanya Rasulullah, anil Islam, apa itu Islam ya Rasulullah? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Nabi kata 5 kali solat satu hari satu malam. Dia tanya lagi, hal alayya ghairuha? Ada yang lain lagi? Nabi kata la illa an tatawwa. Nabi kata yang wajib tak ada dah. Yang sunat ada lagi. Kemudian Nabi kata lagi, wasiyam Ramadan, puasa Ramadan. Pakcik ni tanya, ada lagi yang lain? Nabi kata tak ada dah, kecuali sunat. Nabi sebut dia zakat pun ditanya sedemikian juga. Bila selesai soalan, fa'adbara rajul, pakcik ni berpaling nak pergi. Wahwa yaqul, sambil itu dia bercakap, wallahi la azidu ala hadha wala angkus, demi Allah aku tidak akan tambah dan tidak akan kurang apa yang disebut oleh Nabi tadi. Apa Nabi jawab? Aflah in sadaq. Nabi kata bahagia orang ni kalau benar apa yang dia janjikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang kita nak sebut dalam hadis Badui Sa'irul Ra'si ini? Iaitulah bagaimana seorang yang berjanji akan menunaikan perkara faraid yang wajib ini, Nabi mengatakan aflah, bahagialah dia. Karena ini yang wajib, kepala modalnya duduk di sini. Bagaimana kalau kita menambahkan lagi dengan amal-amal sunat yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam ini, beberapa amalan yang besar. Dalam hadis, apabila seorang itu menunaikan perkara yang fardu dengan sempurna, kemudian menunaikan amal-amal yang sunat, mahbubun minallah, orang ini disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis yang masyhur, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taratu. Allah dalam hadis kursi berfirman, tidak taqarrub seorang hamba aku kepadaku lebih aku suka daripada mereka melakukan apa yang aku fardukan ke atas mereka. Yang fardu itu yang patut kita utamakan, yang kita jaga betul-betul. Kadang-kadang yang fardu buat main-main, yang lain pula kita lebih. Ini satu perhatian yang tuan-tuan kena tengok. Dari sudut realitinya, dari sudut orang panggil wakiknya, nampak macam gitu. Yang fardu biasa. Tapi kalau yang sunat, semangat. Yang fardu itu dia jaga. Allah beri tawaran, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bil nafafil hatta uhibba. Sentiasa hamba aku bertaqarrub kepada aku dengan melakukan amal-amal sunat, hatta uhibba, sehingga aku sayang kepada dia. Ini tawaran istimewa. Siapa yang ingin mendapat sayang Allah, siapa yang ingin disayangi mahabbatullah, at-taqarrub bin nawafil, banyakkan amal-amal sunat. Saya ingat akhir hadis, hadis ini juga dalam Al-Bukhari. Para jemaah sekalian, Al-Imamul Hafiz Ibn Hajar, seorang ulama hadis yang sangat masyhur, membuat ulasan kepada hadis ini dengan berkata, at-taqarrub, orang yang nak mendekatkan diri ini, biasanya dia melakukan perkara-perkara yang tidak wajib. Yang wajib itu memang itu hak. Tak buat berdosa, tak buat neraka. Tapi ini dia panggil nilai tambah, kita nak lagi. Maka kal hadiyatu wa tuhfatu, seperti orang bagi hadiah pada orang.
hadiah ini tak wajib, tapi kita tambah lagi, kita bagi. Berbeza dengan yang kita buat yang wajib. Itu satu. Yang kedua, kelebihan melakukan amal sunnah ini, sebagian dalam hadis Nabi kita sebut, apabila seorang hamba membawa amal-amal wajibnya tapi berlaku kekurangan, ada yang tak sempurna dalam amal tersebut, Allah berfirman pada para malaikat, unzuru hal li abdi min tatawwu. Tuhan kata, tengoklah malaikat dalam fa'il hamba aku, ada dia buat solat sunat, ada dia buat puasa sunat, ada dia buat amal-amal sunat yang boleh menampal, boleh cover balik kekurangan yang berlaku pada fardu. Fatukmalu bihi faridatu, maka disempurnakan fardunya yang ada kekurangan tadi. Ini hadis, maka jelas kepada kita, kata Imam Ibn Hajar, yang dimaksud dengan at-taqarrub bin nawafil ini, iaitulah mesti orang tu menunaikan yang fardu baru buat yang sunat, baru jadi. Kalau dibuat sunat saja fardu tak ada, macam orang ada tangan tak ada kepala, boleh hidup? Tak boleh hidup. Orang boleh hidup tak ada tangan tak ada kaki, tapi tak ada orang hidup tak ada kepala. Kau ada? Kalau ada pun dalam kartun lah mungkin lah. Kalau manusia realiti tak akan berlaku. Maka di sini kita lihat dua golongan orang yang najihin al-faizin, orang yang mendapat kemenangan, orang yang bahagia, itu dua golongan. Golongan yang pertama, al-muhibbulillah, orang yang sayang, cinta Allah. Siapa dia orang itu? Iaitulah orang yang menunaikan fardu. Orang sayang kepada Allah, orang yang tunai semua fardu yang disuruh. Waqaf inda hududihi, berhenti setakat mana yang disyariatkan Allah. Tuhan kata jangan langgar ni, haram, stop, tak buat. Tak payah duduk cari lorong lagi untuk kita buat benda-benda yang dilarang. Golongan yang kedua, ya, orang yang bahagia, al-mahbub minallah, orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa? Iaitulah orang yang melakukan amal yang sunat setelah dia melaksanakan amal yang fardu. Allahu Akbar. Ini contoh yang besar. Maka siapa yang melaksanakan amal-amal yang fardu dengan melakukan yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram, kita kena ingat, seiring, serentak berjalan, buat yang wajib, tinggal yang haram. Ada orang kata kalau kita buat wajib saja haram tak apa, sebab yang wajib akan cover balik yang haram. La, Islam tidak berjalan dengan sebelah sayap, dia berjalan dengan dua sayap. Satu, buat yang wajib, tinggal yang haram. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu al munkar. Saya kerja nak suruh orang buat baik, munkar tak larang. La, pincang. Tidak seimbang perjalanan seorang manusia kalau tidak dilaksanakan dua perkara. Macam mana orang boleh salat tapi riba ambil juga? Tak mungkin. Macam mana orang boleh buat sunat sedangkan benda-benda haram masih lagi gomor juga? Lah. Maka dia kata tidak seimbang. Jadi orang yang takarub dengan cara ini, melakukan yang wajib meninggalkan perkara muharramat yang haram, itu disebut dalam Quran, wa minhum muqtasidun, iaitulah orang yang muqtasid, mana orang yang telah melaksanakan tugas. Yang kedua, orang yang menunaikan at-takarub bin nawafil dengan amal-amal yang sunat, wahum ahlu darajatis sabiqin, yang Allah Ta'ala sebut as-sabiqun al-awwalu as-sabiqin as-sabiqin, iaitulah orang yang terkedepan di dalam amal-amal ibadahnya untuk mencapai tahap keredaan Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, itu mukaddimah kita tentang bagaimana kita nak dapat cinta kasih Allah. Kita dulu kena sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Sayang, amal qulub, amal hati. Dalam hati kita boleh kata kita sayang kepada Allah Azza wa Jalla, dengan mulut kita boleh kata kita sayang, tapi mana bukti? Tidak ada orang mengaku sayang kecuali setelah dibuktikan kesayangannya itu bukan cinta yang hakiki, bukan cinta yang palsu. Semua orang boleh berdai, kullun yadai waslam bilaila, semua orang dakwa Laila nak ke dia, tapi Laila mana? Ayu lailin minal layali, kata bahasa Arab, kata Laila mana? Tak tahu. Hidup ke mati pun tak tahu orang ni. Jadi kita hari pun kalau kita dakwa sayang kepada Allah, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana tanda? Buat macam-macam kita program-program,
tapi ada kalanya program-program yang tidak dianjurkan oleh syariat, maka itu terkeluar daripada sempadan yang dituntut daripada tanda kita sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, para jemaah boleh tanda di sini untuk kita amalkan. Yang pertama, an-nawafil fi shalah, iaitulah amal-amal sunat dalam solat kita. Dalam solat, sunat apa yang ada? Tawaknya ditawarkan kepada kita, amal sunat ini apa dia? Ada beberapa bahagian. Yang pertama, dia panggil as-sunan ar-rawatib, sunat-sunat yang muakkad, yang dituntut tidak meninggalkan dia. Di antaranya hadis yang masyhur, iaitulah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, iaitu hadis hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ibnu Umar kata, aku hafaz, aku ingat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 10 rakaat salat sunat, tanda rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib fi baitihi, Nabi kita buat di rumah, 2 rakaat selepas isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu 10. Hadis ini riwayat Abdullah bin Umar daripada Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat daripada Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, dia kata, Nabi sallallahu aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yawmin wa lailatin 12 rak'atan," siapa dia buat, siapa dia lakukan solat sunat satu hari satu malam 12 rakaat, "Bunyalahu bihinna baitun fil jannah," maka Allah Taala akan bina satu setiap hari kepadanya mahligai dalam syurga. Yang tadi 10 tambah 2 lagi, iaitu 4 rakaatin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi bilangannya 12. 2 sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, berapa dah? 8. 2 lepas maghrib, kedua lepas asar. Lepas asar. Tulis dah. Jangan tulis lagi, lepas asar tak ada kan? 2 lepas maghrib dan 2 selepas isya. 12. Ataupun kalau kita nak minimalkan sikit, ada setengah ni jemaah kita dakwa, dia kata ada setengah imam tak memberi can, dia kata belum zuhur tu cepat sangat, maka paling tidak berhadis Ibn Umar 2 belum zuhur, tapi hadis Ummu Habibah 4. Jadi kalau kita boleh yang 12 ini lebih baik, kalau tidak pun kekal yang 10 Ibn Umar tadi pun baik, alhamdulillah. Ini dia panggil sunan ar-ratibah, solat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau tertinggal baginda akan qada. Sebagaimana yang berlaku dalam wafdu Abdul Qais, ketika datang jumpa Nabi, Nabi kita tak sempat nak laksanakan 2 rakaat ba'da zuhri, maka Nabi kita salat lepas asar. Isteri tanya, ajib, Rasulullah tak pernah buat belum ni salat lepas asar. Nabi kata, aku qada rakaataini zuhri, apa ni, yang aku sibuk dengan waf kedatangan rombongan bertemu Nabi selepas zuhur tadi. Ini bilangan rakaat. Maka kita jadikan 12 rakaat ini agenda besar dalam hidup kita. Kemudian kita tambah lagi yang mustahabat, sunat-sunat yang mustahabat, iaitu lagi sunat yang besar yang Nabi kita tak tinggal juga, iaitulah salatul witri. Saya tak hurai panjanglah, kita nak ambil tajuk saja, ambil bilangan saja, iaitulah salat witir kita kena buat. Paling tidak malas sekalipun, buatlah 3 rakaat pada malam, sama ada di akhir malam itu yang terbaik, ataupun sebelum tidur, daripada tak buat langsung lebih baik, dan sebagainya. Kalau tak boleh juga, saya ni kalau balik rumah tak ada can lagi nak solat, buatlah macam kawan-kawan kita mazhab Hanafi yang terus solat lepas isya di masjid. Buat yang afdalnya akhir malam, tapi kata orang daripada tak langsung baik buat. Cuba tengok orang mazhab Hanafi, mewajibkan, bagi dia wajib sunat solat witir. Kerana itulah kalau tengok kawan-kawan kita yang Bangladesh, siapa benda yang mazhab Hanafi ni, dia solat cepat express lepas isya, tapi dia kena buat juga sebab bagi dia wajib. Kita pun kalau nak suruh jadi wajib, nak suruh orang buat ni, kena wajib juga baru buat dah. Kalau main sunat lagu ni, lagu tu lah, sekali buat, banyak kali tak buat, jadi masalah. Jadi di antara sunat juga yang dianjurkan, iaitulah salatul duha. Nabi kita berpesan kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, supaya lakukan salat duha. Dan para sahabat lihat baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha. Salat duha ni dinamakan salat
bayar denda ataupun bayar tol setiap hari. Mari mana pula ada pula solat bayar tol? Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abi Zar, Nabi kata yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Nabi kata setiap sundi kamu bergerak ni sepatutnya bagi sedekah. Mana ada doktor kata 360 sendi kita ada dalam tubuh kita ni, ada 360 sendi. 360 sendi. Mana kalau 50 sen satu sendi, berapa kita kena bayar setiap hari? Ha, 360, RM180. Ada mampu mau bayar? Eh, hijau pun tak ada gaji setara tu. Nak bayar ni. Tak. Nabi kata apa? Wa yujzi min zalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Memadailah kerja-kerja yang kamu buat nak bayar tanda syukur kita sendi kita bergerak ni dengan rak'atay ad-duha, dua rakaat solat duha yang kamu buat. Ana namakan 17 rakaat ini para jemaah. 12 ratib, 2 duha, 5 berapa? 14, 3 witir, 17. Siapa boleh kekal 17 ini, insya-Allah kita akan duduk dalam di kalangan orang-orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita boleh dinamakan wani wali min auliaillah di zaman ini. Kalau zaman dulu janganlah, kita dengar cerita ulama dulu solat sampai subuh. Tapi zaman kita hari ni berapa orang yang ada solat sampai subuh? Nah. Dia kata masjid kita ni pukul 4 bangun dah tahajud. Pergi tengok berapa orang ada. Itu pun majlis rasmi. Terpaksa kena mari AJK masjid. Kalau tidak dianjur dia tak mari, malu muka dengan orang dah. Malam esok tak ada dah. Saya tak marah AJK masjid, buatlah. Dah nak ambil, tak ada, kalau tak buat lagi tak solat langsung. Baik. Ini solat. Kita berpindah pula, ada lagi lah solat-solat yang lain ada. Nabi kita sebut lagi arba' rakaat qabla al-asri. Itu yang kita sebut dia panggil as-sunan ar-ratibah, sunat-sunat yang muakkad. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam qada kalau tertinggal sunat ini. Kemudian ada lagi solat yang lain. Contohnya ba'da kulli azana ini solat, selepas daripada azan tu ada solat kita buat. Lepas belum sebelum maghrib ada sunat. Tapi Nabi kita tidak buat. Para sahabat mengatakan Nabi kita tengok sahabat buat. Nabi kata sallu qabla al-maghrib qala fi salati liman syaa. Solatlah belum maghrib tu lepas azan. Liman syaa, Nabi kata siapa yang nak. Jadi kalau kita masuk masjid pada kita duduk berdiri itu solat. Kalau tidak pun dikembar sekali dengan tahiyatul masjid dan sebagainya. Alhamdulillah itu solat yang simple. Saya pun tak nak bawa tuan-tuan martabat tinggi-tinggi. Kalau orang sekarang ni dia suka, kalau belajar tu ustaz entah apa standard lah dia. Terpatut mari ajar martabat tu, martabat ni, martabat 7, martabat 8. Saya boleh cerita belaka benda tu. Tapi yang akhir sekalinya yang bolehnya makan martabat ya. Martabat tak naik juga kita dah. Buat yang simple macam ni, kalau boleh kekalkan ini, bertaraf wali kita insya-Allah. Sayalah katanya. Mungkin orang lain tak intirah, tapi buatlah kalau boleh kekal ni alhamdulillah nikmat kubra di zaman kesibukan seperti ini. Yang kedua, amalan yang kedua an-nawafil, ya amalan-amalan sunat at-taqarrub ila Allah bisyam, dengan melakukan puasa sunat. Jadi puasa sunat yang menjadi nabi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam muazabah. Muazabah tu iaitu Nabi sentiasa lakukan, banyak melakukan itu, iaitu yang pertama sekali siam yaumail khamis wal isnin, puasa pada hari Khamis dan hari Isnin. Berapa hari dah kita puasa tahun ni? Cuba tengoklah dalam senarai balik buka dalam buku diary tahun 2013 ni, berapa hari aku puasa Isnin dengan Khamis? Kau tak ada lagi. La ilaha illallah. Kalau tak ada lagi macam mana para jemaah? Kaif orang Arab kata. Bagaimana kita nak meraih cinta Allah, kasih sayang Allah kepada kita? Kita tak tunjuk kasih sayang kepada Allah. Sayang nak tinggal menu perut kita sama mereka nak puasa tak boleh. Allahu Akbar. Puasa ni bukan satu amalan yang mudah. Payah. Kita kempen suruh puasa hari Isnin, payah. Kempen suruh puasa hari Ashura pun bertembur dengan orang kacau bubur surau. Macam mana nak puasa kacau bubur daripada 7 pagi sampai 4 petang? Tak mampu dia nak buat. Nah, ini banyak gangguan atas dunia hari ini. Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana taharra?" Nabi kita banyak puasa pada hari Isnin dengan Khamis. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi kita bersabda bila orang tanya dia, "Tu'radul a'mal yaumal khamis, Isnin wal Khamis."
dibentangkan amalan pada hari Senin Khamis. Wa uhibbu an yu'radu amali wa ana sha'im. Aku suka kalau amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Yang kedua, puasa juga dipanggil ayyamul bid pada hari putih, iaitulah hari 13, 14, 15 bulan Hijri. 13, 14, 15 puasalah di musim-musim macam gini ni. Musim sejuk, Allahu Akbar, nikmatnya kalau kita gunakan masa yang baik ini untuk berpuasa. Nabi kata apa ni, yuwazib kana sallallahu alaihi wasallam yuwazib. Nabi kita berterusan sentiasa berpuasa pada hari ayyamul bait, pada hari putih ini. Sebagaimana Abu Hurairah juga cerita, ausani khalili, kekasih aku berpesan kepada aku supaya berpuasa salasata ayyam min kulli usbu' min kulli syahrin, 3 hari dalam sebulan puasa. Di antara puasa yang baik yang kita tinggalkan, puasa pada hari Ashura, iaitu hari 9 dan 10 Muharram. Kemudian kita berpuasa pada hari Arafah. Puasa dah kita hari Arafah baru ni kan, alhamdulillah. Hari Muharram pun kita puasa. Dan puasa sitatu ayam min Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal. Ini semua sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa pada hari Ashura, Nabi kata aku mengharap Allah Taala ampunkan dosa setahun. Puasa pada hari Arafah, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, diampunkan dosa tahun lepas dan tahun yang akan datang. Puasa pada hari 6 hari Syawal, kasyamid dahri, seperti puasa sepanjang tahun. Allahu Akbar. Ini semua amalan-amalan yang sepatutnya kita kena buat. Kemudian ada lagi satu, dia panggil puasa mutlak. Puasa je pada bila-bila hari, kecuali jangan hari larang, seperti puasa pada hari Jumaat saja. Lah, itu ada larangan. Kerana hari Jumaat ni hari raya, tak sepatutnya kita berpuasa pada hari raya. Maka Nabi memberi galakan, man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Siapa dia puasa satu hari fi sabilillah. Bukan puasa kerana doktor suruh puasa. Ada sekarang ni nama dia puasa doktor. Ada sekarang ni puasa dia kerana nak kurus. Itu macam-macam puasa hari ni. Tak masuk kan tu. Yang masuknya fi sabilillah, berpuasa pada jalan Allah. Apa kita dapat pada jemaah? Tanda betul-betul hadis ni. Ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Allah Taala jauhkan mukanya daripada api neraka 70 tahun. Hadis ini dalam Bukhari dan juga dalam Muslim. Allahu Akbar. Puasa pula bertambah lagi dengan syarafuz zamani wal makan. Puasa bertambah lagi dengan puasa pada masa-masa tertentu dan tempat tertentu. Macam kita puasa bulan Muharram. Kan Nabi sebut dalam hadis apa ni, puasa yang terbaik ba'dallah ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa pada disebut. Puasa di Mekah, puasa pada awal Zulhijjah. Ini semua tarikh-tarikh yang besar yang sepatutnya kita kena buat carta, hari-hari yang digalakkan berpuasa untuk kita ingat, untuk kita tahu bila tarikh. Ni ada anak-anak muda kita yang pandai main komputer ni, tolong buat hari-hari yang digalakkan berpuasa. Tak situ. Kalau tidak kita tukar hari, Allahu Akbar, terlupa hari ni hari Ashura. Hari ni terlupa. Tapi hari raya Cina tak lupa. Hari Kristian tak lupa. Bahkan kita hak ustaz ni hari Valentine Day pun ingat juga. Ah, celaka sungguh kata orang tak. Hari orang putih tak ingat macam mana. Orang duk tanya fatwa ustaz macam mana hari. Allah. Ingat habis kita. Tapi hari nak ibadat terlupa. La haula wala quwata illa billah. Itu yang kedua puasa. Yang ketiga, amalan yang mampu kita buat, iaitulah sadaqatu tatawu', sedekah sunat. Ajar tangan kita tu murah. Masuk je tengok tabung derma, masuk lalu. Tengok mari anak-anak Palestin yang kebuluran, yang kesejukan hari ini di Palestin, anak-anak orang Islam di Syria yang banyak gambar-gambar mereka sampai kepada kita. Kita tengok meniti air mata, kita tidur dalam selimut para jemaah, rasa sejuk bagaimana anak kita diselimut oleh salji di bumi Syria sekarang. Tak nak bagi derma. Tengok. Allahu Akbar. Allah Taala sebut dalam Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Orang-orang mukmin ini sangat suka kepada kebajikan. Falamma asaral munfiq, bila seorang ini sayang kepada harta, di yuhibbunal mal hubban jamma, sayang kepada harta sungguh-sungguh, tiba-tiba harta yang kita sayang ini boleh kita keluar masuk dalam tabung derma, maka menunjukkan orang ini sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok Nabi kata apa, allazi, Allah Subhanahu sebut dalam Quran, alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahar, orang yang menafkahkan harta mereka pada siang, malam dan siang,
sirran wa alaniyah, secara terang-terang. Tak ada masalah. Atas niat kita. Ada setengah orang ni, dia marah kalau orang ambil gambar bagi derma. Kata tujuan kita bagi tunjuk gambar tu untuk apa? Kalau nak bangga-bangga, nak riak, jangan tunjuk, rosak pahala. Tapi kalau bagi derma ni, kerana kita nak tunjuk kepada kawan-kawan kita, ahli korporat lain, supaya ikut sama, insyaAllah diberi ganjaran pahala kerana berdakwah kepada mereka. Apa Tuhan kata? Falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sini. Nabi kita dalam hadis yang segitu banyak menyebut tentang pahala orang-orang yang sedekah. Nabi kata, man tasaddaqa bi'adli tamrah, siapa dia sedekah sekadar sebiji tamar. Mana ada orang sedekah sebiji tamar, ya, nak makan pun tak cukup. Min kasbin tayyib, daripada usaha yang baik, bukan menipu, bukan duit riba dan sebagainya. Apa jadi? Wala yaqbalullah illa tayyib, Allah Ta'ala tak terima kecuali yang baik. Fa innallaha yataqabbalu habi yamin, Allah Ta'ala terima sedekah ini. Thumma yurabbiha, Allah Ta'ala suburkan sedekah kita ni. Hatta takuna mislal jabal, sehingga sebiji tamar akan jadi seperti gunung yang besar. Subhanallah. Hadis ini dalam Bukhari. Dalam hadis yang lain, Allah Nabi SAW beritahu, wassadaqatu tutfi'ul khati'ah, sedekah ini memadamkan kesalahan. Kama tutfi'ul ma'un nar, seperti api air memadamkan api. Terlalu banyak. Seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, as'ayu sadaqati afdal, manakah sedekah yang paling afdal? Ini soalan-soalan ini menarik para jemaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina. Kamu bagi sedekah dalam keadaan kamu sehat, bukan kamu sakit, sehat, sedang kamu takut kefakiran dan kamu sangat-sangat nak jadi orang kaya, kamu bagi sedekah. Ini sedekah yang paling baik. Tapi kalau begitu dah ngak-ngak dah, orang panggil kata nyawa ikan dah, baru nak sedekah, itu dia panggil sedekah itu kurang afdal. Sebab kita duk mikir, kalau aku tak sedekah pun tak boleh buat apa dah. Tak jadi. Hadis yang sini, sedekah ni wa anta sahih, juga dalam Al-Bukhari. Allahu Akbar. Ini semua menunjukkan kepada kita sedekah itu cantik. Jadi sedekah ni ada dengan harta dan ada juga dengan bukan harta. Jadi sedekah yang harta kita dah cerita, sedekah yang bukan harta kita akan sambung panjang.